Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Habit Elektronik, yang pastinya saya akan mereview elektronik terbaru. Kali ini saya akan mereview speaker aktif punya Apple Ultra lagi dengan tipe PAS8E22. Speaker aktif Polytron ini dia berukuran 8 inch untuk audio kanan kiri-kirinya, dan speaker aktif Polytron ini juga dengan seri terbaru. Dan minggu lalu kita pernah sempat mereview speaker aktif PAS10D28, sama kayak halnya itu spesifikasinya nanti, cuma dibedakan dengan spek sama woofernya, ukurannya yang dulu 10 inch dan sekarang 8 inch. Dengan bentuk desain, dia terbuat dari bahan kayu dan sebagian depan dia sebagai plastik dan berbau warna hitam dove. Untuk hiasan woofernya dia berwarna silver ya, maksudnya untuk menghiasan dari speaker aktifnya ini. Inilah review dari speaker. Oke, lanjut untuk spesifikasi lain-lainnya di speaker aktif Polytron ini. Di hadapan saya ini adalah menu dari speaker aktif Polytron. Ya, ada menu equalizer, mode, mic mode level, dan bass, treble. Untuk pengaturannya di arah kanan atau kirinya. Jadi, bila mau koncat treble, nanti untuk pengaturan kecilnya di menu kanan lagi itu volume itu. Untuk dia juga dilengkapi cek mic 2, audio out dan USB Mofi. Di sebelah kanan itu ada menu dari echo level untuk mengatur echo dari mic dari speakernya sendiri. Dan untuk di bagian spesifikasi lainnya, dia juga terdapat barcode untuk scan aplikasi, jadi mengontrol musik dari aplikasi HP. Bluetooth juga ready, dia sudah terlengkapi bass, USB Mofi, FM radio dan sebagainya. Untuk spesifikasi speakernya, dia spesifikasi untuk speaker kanannya. Untuk lens insensitifnya dia 2 VRMS dan mic sensitifnya dia 22 mVRS dan aux insensitifnya 1,2 VRMS. Untuk audio power output 2x100 VRMS. Untuk speaker independennya 4 ohm dan frekuensi responsenya 2 Hz sampai 20 Hz. Untuk speaker yang sebelah kiri, spesifikasinya dia berinput 4 ohm dan maksimal inputnya 100 VRMS dan frekuensi responsifnya 20 Hz sampai 20 Hz. Untuk output dari speaker aktif yang Polytron ini, dia terlengkapi jack speaker buat kiri dan jack audio kanan kiri, tombol power dan kabel power untuk menyalurkan power dari listrik ke speaker aktif ini. Dan untuk harganya sendiri, dia berharga sekitar 2.800.000. Dan untuk performanya, pasti performanya bagus daripada speaker-speaker yang lainnya. Untuk ukuran 8 inch pun dia udah super bass. Nanti kita akan mencobakan dari speaker aktif Polytron PAS8E22 ini. Bagaimana suaranya, kita tunggu dari video berikutnya ya, oke?
Itu tadi adalah suara yang dihasilkan dari speaker aktif Polytron Pass 8E22. Dan dari segi suaranya dia bagus, bersih, dan top bassnya juga menggelegar. Dan untuk harganya dia berkisar harga 2.800.000. Itu pun tergantung dari daerah masing-masing. Sekian dari review speaker aktif Polytron Pass 8E22. Nantikan video lanjutnya. See you.